Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa le. Oke, salam hormat, salam rahayu. Saya Mbak Gimbal sekarang di sebuah tempat yang cukup terkenal untuk menangani banyak masalah. Tempat ini adalah Padepokan Jagat Keramat yang dimiliki oleh Pak Yainya yang bernama beliau Gus Rofani. Gus Rofani. Gus Rofani, bisa nanya Gus ke arah sana. Gus, alamat pondok ini mana Gus? Desa Klero, Desa Klero, RT 3, RW 1, RW, iya, RW 1, RW 1, iya, Kecamatan Tengaran, Terus bisa minta nomor teleponnya Gus, barangkali ada yang lain. Siap, bisa minta nomor telepon 085 0856 2296 2296 6 81 81 81. Mudah diingat, oke. Okay. Nah, pada hari ini tepatnya tanggal berapa ini, Mbak? Tanggal 12 Januari 2022 kita kedatangan tamu spesial. Dari mana, Mas? Urut Sewu Ampel. Dari Urut Sewu Ampel. Namanya siapa, Mas? Surya. Mas Surya. Ini siapa, Mas? Ini Om. Oh, Omnya, iya. Bukan bapaknya. Bukan. Omnya. Ini diantar ke sini di pondok ini penyakitnya apa? Penyakitnya stroke. Stroke? Iya. Sama? Gak bisa bicara. Gak bisa bicara selama? Sudah berapa, Mak? 6 sampai 1 tahun. 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Berapa lama, Pak? Nah, 1 tahun. Nah, ada kode dari beliau. Jangan ngerokok dulu ya, Pak. Ngerokok ini bisa melancarkan peredaran darah. Oke, teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Kebetulan ada Pak Yai ikut, nanti ikut mendoakan. Mudah-mudahan penyakit beliau, namanya siapa? Hartono. Pak Hartono, Pak Hartono. Dan atas izin Pak Yai yang punya pondok dan doa Pak Yai dan juga semua yang di sini, beliau segera punya kembali suaranya. Mas, dapat ditidurkan, Mas. Ini bisa dibuka bajunya. Amit, buka bajunya dulu. Lehernya bisa agak ke atas, nah begitu ya. Mas, dipegangi Mas sebelah sana supaya bisa bernafas. Ini sistemnya adalah kita coba bakar dulu. Oh, masih lawan ya. Kalau anget, kasih tangan. Anget. Tahan dulu, Pak, tangannya, Pak. Mas, sebentar aja, Pak. Sekarang bagian yang menuju ke saraf suara, ke pita suara, kita dada. Nanti akan dibimbing oleh Pak Yai untuk mengucapkan kalimat Allah ya.
Monggo Pak Yai di Asmai. Bismillah Pak. Agak suaranya begini. Teriak. Allah. Allah. Kanter. Allah. 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 Alhamdulillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan sedih. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. 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 Alhamdulillah. Gimana rasanya bisa ngomong? Sudah berapa lama nggak bisa ngomong? Yang keras suaranya. Satu tahun nih teman-teman ya semuanya. Berkat izin Allah, kita di sini saling membantu. Kekuatan energi saya dan Pak Ustadz bisa membantu banyak orang dalam membantu penyembuhan. Jadi siapapun yang mau berobat, silakan bawa keluarga Anda ke Padepokan Jagat Jagat Kramat yang beralamat di Klero. Ada nomor telepon yang nanti sudah Anda bisa hubungin di sini nih. Ya, di sini nih. Ya, di sini. Saya lihat ya, di sinilah nomor teleponnya, oke. Sekali lagi, sembuh hanya izin Allah, bukan kemampuan dari saya Mbak Gimbal dan Pak Ustadz. Artinya kita berdoa apapun yang kita kerjakan adalah bermuara ke positif dan kebaikan. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Saya Mbak Gimbal dan Gus Rofani mengucapkan salam hormat, salam budaya. Tetap kita jaga silaturahim dan tetap jaga persaudaraan. Takbir! Allah Akbar. Akbir. Allah Akbar. Yang keras. Allah Akbar. Yang lebih kencang. Allah Akbar. Tambah seru. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah. Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, satu tahun tidak punya suara, sekarang punya suara. Oke, Mas, terima kasih ya. Oke, nanti dilatih lagi 3 hari lagi kembali ke sini, Pak ya, supaya tambah lancar. Besok hari Jumat ikut pengajian di sini ya. Oke. Pakai kaosnya. Dan selamat Pak. Oke. Kaos, kaos. Kaos ini juga. Super kaos ini. Kumpulan para dukun. Pak Dipo kan aku, Pak I.